cantik-cantik ke? Aku belah pokok bunga dia tau. Han tengok ngelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau. Cik ni cuma ingatkan kat Poh je. Terima kasih lah Ji. Perlu peringat kat aku. Demam denggi. Jangan biarkan dia meragut nyawa kita. Sari ini dibawakan oleh Pujara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Mutiara FM sekalinya untukmu. Dah pun 10.15 minit pagi. Dan pagi ni kita bersama Cikgu Sharifah Rizwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ha, Cikgu sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih sihat? Tak apa Cikgu. Terlebih sihat. Hati gembira. Sangat sesuai sebab ujung-ujung tahun ni kan. Sebab apa? Orang boleh pergi cuti. Kita tak boleh cuti no Cikgu. Duk kelas ya? Oh, duk kelas. Okey Cikgu. Hari ni kita nak cerita pasal habatus soda dan madu. Yeah. Madu tu biasa dengar lah. Ada yang ori, ada yang tak ori. Macam-macam ni. Betul. Tapi habatus soda ni dia kalau orang kita dia macam habatus soda pedia tu. Dia patah nama, ingatkan nama saja. Jadi cikgu habatus soda ni salah satu herba lah no? Salah satu herba. Salah satu herba yang kita kenali sebagai jintan hitam. Ataupun nama saintifiknya, nama saintifik dia best. Nigella sativa. Itu sejenis tumbuhan berbunga secara tahunan yang tumbuh secara di bahagian selatan dan barat dari benua Asia. Dia ni ada ketinggiannya dalam 20 hingga 30 cm je, manakala struktur daunnya halus lurus tapi tak berbentuk seperti jarum. Bunganya pula berstruktur halus, biasanya berwarna putih dan biru pucat dengan 5 hingga 10 kelopak. Buahnya pula bersaiz besar dalam bentuk kapsul yang mengandungi 3 hingga 7 folikel berpadu dan setiap satunya mengandungi beberapa butiran hitam yang digunakan sebagai rempah ratus dan bahan perubatan. Dan bijirin habatus soda ni sama ada diproses atau dikisar sehingga mengeluarkan minyaknya dan diminum. Orang minum minyak dia minum untuk kesihatan atau perubatan tradisional dan kita kenali dan sebagai minyak habatus soda. Okey, dan digunakan secara meluas lah. Tapi di Malaysia ni macam jarang kan, dengan nama habatus soda pun tersedap. Apa sebenarnya? Dia sebenarnya makanan sunnah sebenarnya. Tak tahu lah kan, tapi makan Malaysia ni dia macam kurang sikit. Kurang dikenali ramai. Tapi kebanyakan produk-produk dia orang memang masukkan lah. Okey, kalau kata macam kat kedai sekarang ni pun setengah tu ada lah, macam apa kedai Arab dah ada, memang kita dah senang cari dah kan ni. Baik. Sekarang ni kita nak gunakan habatus soda ni, dia boleh sekadar biji. Biji boleh. Tak semestinya jadikan minyak saja. Minyak, ya. Betul. Dan di Malaysia ni pun dah ada, cuma anda kena cari yang berkualiti lah. Takut-takut sekali. Yelah sebab kita nak mencari khasiatnya. Jadi pastikan kalau macam ni untuk kesihatan, belilah yang berkualiti. Kena tanyalah betul-betul kan. Sebab kita takut dapat yang habatus soda celup pula. Tapi kalau masuk kedai-kedai Arab tu, insyaAllah lah dia orang punya tu bagus lah. Tanya. Okey, tanya. Bak madu kita tahu. Madu kita tahu kan. Okey. Macam kalau kata macam apa, untuk kecantikan, habatus soda ni mungkin orang banyak tak tahu. Orang duk ingat macam untuk dalaman. Tapi memang semula dia untuk dalaman. Sebab apa akan bagi bagus kita bagi awet muda. Right. Dalam tu ada vitamin banyak sangat. Dia antioksidan sangat tinggi. Sebab tu orang cakap kata makanan sunnah ni, makan demam kurang. Lepas tu sakit jantung pun yang mana tu kan, kolesterol tinggi pun kurang. Banyak lah. Kira aku kalau kata siapa yang ni, cuba-cubalah amalkan. Kalau tak boleh rasa nak telan minyak tu, blend je tu, ambil apa campur dengan madu minum. Dah tu dia pun dah boleh dah sebenarnya. Dah boleh dah. Yang penting anda kena, orang terlepas ni, berkenalan lah. Perkenalan. Dengan
Cik Habatus. Ya, betul. Atau nama saintifik dia apa ni, Najela? Najela Sativa. Dia memang sedap. Tapi tapi rasa Habatus suara ni, dia tak sedap. Dia macam pek-pek sikit. Betul-betul. Kan? Tapi kalau dah biasa makan, Makan, sedap. Benda yang tak sedap ni memanglah. Itulah ubat. Tapi campurlah madu. Campurlah madu. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi? Selepas ni lah, Cik Gunam. Yang penting, sediakan buku anda. Tulis-tulis. Banyak betul akan cikgu kongsikan bersama anda selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan minyak memang tak sedap. Ambil yang roti campur tu, blend. Bagi powder. Campur dengan madu makan. Ucaplah bismillah. Kita ramai orang tak dah kat muka hang sama. lagi satu kalau bahasa orang putih nama dia black seed. Saya tak tahu pula. Sebab dia orang tak tulis kadang jintan. Dia orang tulis apa black seed. Bukan bijan tau. Ramai kot yang tersalah. Black seed, black cumin, black cumin, black cataway, nutmeg flower, roman coriander, black seed semua ada. Cantik cepat. Tak you boleh cari. Mak bagi mak yang tu apa dia ni? Beli madu dengan minyak ni. Mak kami tu lebih pandai berjimat kan buat. Dia lama buat kena apa lah sahabat dia. Apa dia tak cuba? Semua dia cuba. Semua dia tahu. Nanti biasalah. Ambil best set dah. Okey, untuk anda yang baru saja bersama saya hari ini bersama Cikgu Pah, hari ini kita cerita mengenai Habatus Sauda dan juga madu. Untuk kecantikan. Dan kita tahu Habatus Sauda ni banyak sangat khasiatnya. Betul. Anda kena cubalah ya. Betul. Cubalah. Dia bukan kena makan sekaligus sampai satu botol. Tak boleh. Dia semua ada dos yang penting. Jadi berjumpalah dengan pakar kesihatan anda. Kan kalau ada yang baru nak mula makan tu. Jadi untuk hari ni cikgu nak kongsi kebaikan Habatus Sauda tu dari segi untuk apa tu? Okey. Dia cikgu nak share hari ni macam untuk yang masalah rambut boleh pakai. So lepas ni awak aku tak lalu nak telan tapi jangan risau. Kita boleh pakai kat tempat lain. Tapi shampoo-shampoo pun dah ada. Ada, betul. Betul. Sekarang ni kalau rajin rajin membeli membelik dia punya kandungan tu, betul. Ada juga shampoo yang dah ada. Jadi kalau nak buat sendiri tak ada masalah. Senang je apa nak buat macam mana tu. Okey, selalunya hak yang ni orang buat kalau macam rambut yang gatal. Rambut. Okey. Kulit kepala gatal tadi. Kulit kepala gatal, rambut gatal pada rambut kepala gatal. Orangnya tu. Rambut kering.
kering, dia kering kontang tu. Okey, lepas tu kulit kepala kelu mumuk. Dan kalau macam nak kurangkan yang ubai-ubaian tu. Bukanlah kata kita nak. Tapi kalau dah berubah boleh juga ke cikgu? Kalau dah berubah tu memang boleh pakai sebab boleh kita pakai. Tambah hinai juga dia baguslah. Tapi tak adalah kalau dah berubah terus hitam balik tak boleh lah. Jadi cegahlah dari awal ya. Cegah dari awal. Okey, jadi untuk kepala yang diperlukan. Yang ni selalunya ni resepi Pantai Timur lah ya. Okey, ambil satu sudu besar jintan hitam tapi yang dah dipowderkan. You kena serbuk. Blend. Serbuk. Blend lah. Okey. Lepas tu halba. Halba. Okey. Tu pun sama satu sudu besar. Maksud dia serbuk lah juga. Baik. Okey. Lepas tu madu. Okey. Madu ni sebenarnya tak kisahlah. Kalau tak dapat asli pun tak apa. Sebab kita letak kat kepala. Okey. So boleh pakai dalam 2-3 sudu besar. Okey. Okey. Lepas tu minyak zaitun. Okey, kalau orang tanya macam tu apa cikgu? Tak apa, apa-apa. Okey, tu 2 sudu besar. Okey. Okey, yang ni tahu tak Ceylon? Daun Ceylon ke? Ceylon, kulit kayu manis Ceylon. Kayu manis Ceylon. Kulit kayu manis Ceylon, Ceylon tu. Nama tempat. Ceylon. Okey, yang ni pun kalau boleh kena ambil powder tau. Tapi yang ni dia dalam 1/4 sudu besar. Maksudnya kita ambil suka tadi portion yang paling sikit. Baik. Okey. So yang ni alright, gabungkan semua. Berapa tadi kulit kayu manis? 1/4. 1/4 saja. Ya, ada sikit je. Okey. So kalau lagi bagus kalau tak ada inai apa inai kat serbuk, rumah tu, serbuk inai ke? Boleh pakai serbuk inai dalam apa 2 sudu besar. Okey, gaul sebati. Okey, lumuk atas kepala. Lepas tu pakailah shower cap. Dan biarkanlah seketika. Okey, amal ni dalam 3 kali insya-Allah. Berapa lama nak biar di kepala tu? Selalunya letak sampai 30 minit. Jangan lebihlah. Lebih pun tak apa. Lebih pun tak apa. Tapi janganlah over jangan sangat bekerja-kejap. Tidur semalaman tu macam tak logik je kan. Janganlah bekerja-kejap. Tu ada juga buat 45 minit memang boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. So nanti kalau bilas, kalau boleh jangan bilas dengan air macam terlampau panas. Sebab tak bagus untuk rambut. So kita macam suam Air biasa. Okay, tapi bagi suam sikit. Kena nak panas sikit. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Kadang-kadang ada setengah orang hangat sangat. Okay, so yang ni dia akan bagi rambut awak nanti apa elok lah. InsyaAllah lah. Ingat yang baik. Ingat yang baik-baik. Yang penting niat tu. Okay, itu untuk kulit kepala. Kulit kepala. Tapi ada juga yang guna, tak ada olive oil. Minyak zaitun dia orang campur sikit dengan minyak abatut sauda. Lepas tu mereka urut kepala. Yang ni pun menggalakkan awak punya pertumbuhan rambut yang mana yang selalu gugur tu. Minyak zaitun dan minyak abatut sauda. Agak-agak je lah untuk apa ni, janganlah banyak sekali pakai. Sekali pakai sikit je. Jadi kalau boleh sama satu, kalau satu sudu besar satu besar. So urut di kepala. So ini boleh buat hari-hari yang ni tau. Jadi orang kata tonik lah. Tonik lah. Tonik rambut je kan. Yang penting rajin. Rajin, betul. Hak tu, keywordnya rajin. Minyak tu juga gabungan tu letak kat ujung-ujung rambut. Hak yang tercabar-tercabar berbuah lah mak nenek semua insya-Allah. InsyaAllah buah-buah tu akan ikat ni. Yang ni selalunya resepi Pantai Timur lah. Dia orang lah selalu guna lah kan. Cuba. Jadi hari ni kita bawa resepi dari Pantai Timur ke Pantai Timur. Kan. Itu dia mengenai kulit kepala. Kulit kepala. Dan cikgu akan kongsi lagi selepas ini. Pastinya resepi yang lebih luar biasa. Pakai saya dinotai. Kamu halim tau. Ni, pasal apa beg tu awak takut hilang kau? Loh, dah duduk dah, dah terlupa dah nak apa. Aku betul tak kau ingat kan pasal aku rasa macam lain je. Sebelum ni nak letak kat bawah. Dah segala. Dah kan selalu tak bawah. Kan dia tak bawah lah nak ambil dah pun. Dah galah sampai ke sudah. Tapi Cleopatra mahal hari fly. Minyak zaitun dan minyak. Tak apa lah, kibatau tak payah masak. Tak payah masuk baju. Tak payah konti. Tapi kalau orang buat kena kalau dia sendiri malas buat tu. Kan, tapi dia tu memang orang cakap kata rajinlah kan. Rajinlah. Dia memang rajin. Dia nak menawar hati. Kan, dia memang rajin. Dan pengikutlah sumber buku memang dia orang ni. Rajinlah cerita pasal dia tu buku apa? Cantikan dia tu. Tapi dia lah yang banyak pelopor untuk barang-barang ni. Sebab dia berniaga di sana. Dia memang banyak gila. Dia, sebab dia memang dari, saya tengah cari negara pengeluar dia tu mana.
Badan tak cakap tamak negara pengeluarnya tu. Kehidupan Mesir kuno. Cleopatra ada Mesir kan? Ya, sana ke Mesir. Andi Yunani kata guna untuk sakit kepala, hidung tersumbat, sakit gigi. Kan kalau ikut orang cakap apa, dia ubat segala apa? Kecuali mati kan. Macam itulah orang cakap waktu saudara. Segala ubat. Pada segala ubat. Dah ada dah. Apa kata penggunaan dah macam tadi yang shampoo tadi dah buat dah. Ramai buat shampoo dah. Safi pun ada kot dah sana. Safi Sheila dah. Ha, Safi Sheila dah kan. Semua tu, ada. Dah. Malaysia ni kira baru lah. Pasal okay, shampoo, shampoo cikgu. Okey, 10.31 minit pagi. Bersama Cikgu Pah hari ini, anda boleh saksikan Cikgu Pah secara live kan? Ya. Live dekat mana tu Cikgu? Dekat FB Sharifah Rezuan 2. Jadi kalau terlupa Salin, tak ada Salin? Tak ada Salin. boleh rujuk. Boleh buat rujuk kan? Hari ini Cikgu Pah juga bersama kita ada Kak Naimah. Kak Naimah, Kak Imah nak bawa buku. Kau tak cerita tengok dekat FB live kan ni. Kak Naimah bawa buku, tulis buku tau. Ha. Kan kau tidak cikgu Pak bising marah. Ha. Betul. Saya pun tulis. Okey. Seterusnya kita nak buat untuk apa pula ni? Okey, yang ni memang semua orang sukalah untuk cantikkan kulit ni. Okey. Okey. Yang ni sebenarnya memang daripada sumber Cleopatra, memang dia tak pernah lupa sapu apa habatus sauda ni di kulit dia. Ha. Oh, sapu. Ya, sapu di kulitnya. Sapu makan semualah. Ha, okey. Okey, disebabkan dia banyak vitamin, okey, memang sumber dia orang juga buat kajian, dia boleh kurangkan eczema tau. Sebab tu masalah kulit yang kronik pun kalau bagus sapu minyak habatus sauda tu. So kalau siapa yang lepas ni ada masalah kulit, jangan risau. Pergi je beli habatus sauda, minyak dan juga dia nak punya sabun. Minyak tu macam mana cikgu? Minyak kita tak boleh buat. Minyak beli siap dah ada. Minyak siap dah. Hak tu cikgu mengaku jangan buat di rumah. Jangan buat. Dia ada proses dia. Sat lagi jadi minyak lain lagi. Jangan buat. Beli ya. Boleh makan yang juga boleh sapu. Tapi itulah yang macam mana saya katakan original tadi, cari yang betul-betul original dan yang berkualiti. Sebab kita minyak ni pun dia macam-macam grade. Betul. Kan cari yang terbaik untuk anda. Okey. So kalau dia beli minyak tu, awak boleh sapu tempat awak punya problem kat kulit. Kulit yang ataupun hari-hari tu urut muka. Urut muka kat atas minyak hari-hari. Ambil masa dalam 2-3 minit pun jadilah. Adanya ya, urut muka ke atas. Ke atas, jangan ke bawah. Tolak ke atas supaya dia lebih tegang. Nak lagi bagus kalau ikut yang Pantai Timur punya resepi, minyak badam campur minyak habatus sauda memang bagi kulit glowing, flawless semua. Cubalah, betul-betul. Minyak badam tu pun pergi belilah. Pergi beli. Tak payah dah buatlah sendiri. Tak payah. Ada masa cikgu kata buat, ada masa cikgu kata beli. Beli je. Lagi campur. Yang tu portion sama. Sikit je kalau nak pakai kat muka dalam apa setengah sudu kecil pun boleh ataupun ni kan. Sikit je. Yang tu sesuai pakai waktu bila tu. Kalau nak urut muka tu seeloknya sebelum tidur. Selalunya orang buat sehari dua kali, pagi dan malam. Baik. Kalau kata pagi tu kalut-kalut tak dan apa semua, tak apa, malam jangan tinggal. Tapi tu malam bubur minyak, bolehkah kulit bernafas cikgu?
Kalau dah urut, insyaAllah jangan risau. Urut lah. Dia sebagai lubricant. Kita bukan lumok, kita urut. Janganlah, jangan tepik-tepik. Urut sikit. Jadi urut lain. Kalau pergi sapu, itu itu baru kita lumok lain. Kalau urut, kalau urut, dia takkan melekat kat muka tau. Dia lain sikit. Ya, urut. Urut ya, bukan lumok. Urut dengan lumok tak sama. Tak sama, tak sama. Urut ialah anda memasukkan ke dalam. Kita urut-urut. Ada bagi tolak naik kat atas. Kita sikit. Manfaat tu boleh lah. So dia takkan lekat kat kulit lah. Ni kan ada orang silap faham. Eh, malam nak tidur nanti kulit saya tak bernafas lah. Bukan. Bukan. Ada, jangan risau. Jangan. Tapi kalau rasa tak puas hati tu, tak apalah. Sebab selalunya kalau serum pun, mana-mana mesti ada apa minyak tu juga. Mesti ada juga ada. Kebanyakan kosmetik ada yang dah masukkan dah. Anda tahu kan tak tahu yang macam ingredient ni. Itu beza ya. Kena urut kulit muka. Wah, ni tips juga ni. Ya, betul. Bukan tepek-tepek-tepek. Tak. Okay, kalau nak tepek tu boleh. Itu masker. Kita buat dalam seminggu 3 kali. Okay. So tu pun masker tak boleh pakai semalaman kan? Tak boleh. Budak sejuk je boleh. Budak sejuk saja boleh. Ini kadang-kadang dia kata masker tu bakal kita pakailah sampai kering, sampai tidur esok pagi baru basuh. Dia ada dua jenis yang boleh sampai esok tu boleh ada. Sleeping mask lain. Sleeping mask lain. Lain-lain. Jadi anda jangan pukul semua sama mata. Jangan, betul. Yang macam ni, okey, awak ambil apa batuk soda satu sudu kecil. Awak blend apa blend lah yang dah disebutkan. Okey. Okey, lepas tu badam punya serbuk. Blend ataupun beli siap pun ada. Ni guna serbuk ke guna minyak? Serbuk. Yang ni sebab kita buat masker. Ni untuk masker lah. Ni masker. Tadi, okey, masker ni nak pakai sebelum kita sapukan minyak. Okey, kalau masker ni buat seminggu 3 kali ikut suka waktu bila. Waktu dia free. Waktu free. Ni untuk masker muka supaya muka akan lebih flawless. Lepas tu jerawat ke kulit kering, dia bagus. Memang bagus kan ni ramuan ni. Ni patut timur juga, dia punya resipi. So, awak ambil badam setengah sudu kecil. Okey. Kalau nak pakai batuk soda setengah sudu kecil pun boleh ataupun satu sudu kecil. Okey. Lepas tu minyak kelapa dara satu sudu besar. Okey. Okey. Lepas tu sedikit kunyit. Sebut jangan banyak sangat, dalam 1/4 macam tu. Kita lebih kuning. Kita lebih kuning sekali. Muka putih orang kata apa? Cerah-cerah kuning. Tu bukan flawless dah tu. Tu memang muka kuning dah tu. Kan. Tapi yang ni selalunya kebanyakan orang dia bila selalu amal, kulit dia memang akan tegang. Dia orang rasa lepas tu yang apa dark spot, yang apa macam pigmentasi tu. Jeragat. Dia bukan jeragat, dia baru yang baru nak mula tu. Kira dia macam akan samar. Mula macam dipudar. Dipudar. Betul. Tapi kena rajin lah. Ya, tu mah. Kena rajin. 3 kali seminggu. Buat sendiri. Tapi yang ni kalau campur ayam mawar lah. Kena campur ayam mawar. Ya, lagi bagus. Kalau tak ada ayam biasa. Sebab kalau kata belah pantai timur, ayat bawah memang famous. So, dia orang banyak pakai itulah. Okey, itu dia untuk masker. Tadi cikgu dah bagi untuk minyak. Minyak untuk diurut. Ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mengurut wajah kita dengan minyak. Minyak badam dan juga minyak habatus soda. Yang tu kalau boleh, tiap-tiap malam lah. Tiap-tiap malam. Nak lagi kulit. Ini tegang esok pagi nak bangun. Yang penting, rajin. Okey, lepas ni kita akan berkongsi lagi. Kita nak korek pada cikgu ni sebab ni minggu terakhir untuk kita bersama dengan cikgu untuk tahun 2018. Eczema, saya kena eczema dulu, pakai tu memang cepat. Tapi budak boleh ke? Budak boleh. Budak kecil-kecil yang... Baby boleh, batuk soda. Kita tak campur apa. Tak apa, batuk soda boleh. Tapi orang tak ada keluar lagi benda tu. Ada. Sebab orang nak try kat budak tu, orang mungkin takut. Orang takut. Alah, macam ni lah India. Dia pun sapu minyak bijan, satu bantan kat baby apa semua. Lu tak pun sebenarnya minyak bijan tu? Untuk kulit juga. Lepas tu lagi satu dia bagus untuk tu besar macam bijan selalu urut. Sebab tu dia orang ni macam ni budaya dia orang nak depan belakang tu besar. So sebab tu dia pun rajin. Sebab kaca dia orang memang macam tu. Tapi memang dia pun tak banyak-banyak buat pemudahan. Sebab tu kan, kalau kata ibu wanita pelaku India, dia memang expert sebenarnya ni. Memang minyak badam tu, minyak bijan tu ni. Bagus untuk kulit, batu kulit dia pun tu nampak macam mahal bijan tu. Tapi bijan okey lah. Tapi saya tak dulu makan. Wow sangat. Saya tak mak saya dapat satu petua minyak bijan tu untuk budak yang lepas. Jangan ambil ni, takut salah ni. Dia kata untuk budak yang berkatan. Dia kalau mama kan, bagi makan, goreng, bagi makan.
baguslah. Ya, bagus. Rambut, sebab tu dia pun buka kepala rambut dia elok. Menjejak tu. Tapi betul lah dia orang tengok dia orang kan sampai. Apa? Kalau ikut dia punya, kalau masih buat dia di Malaysia, tak tahulah. Lalu saya nak ada lah, belah-belah sana memang. Dia tengok dia punya actress kan, memang cantik. Okey, cikgu, last kali nak cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Kita buat untuk badan lah. Badan. Yang mana kulit kering sangat. Pukul 41 minit pagi. Oh, sangat-sangatlah orang kata tak percaya masa itu begitu pantas berlalu. Kalau bersembang dengan cikgu lah kan. Sebabnya banyak betul-betul yang kita dah pun kongsi bersama cikgu sepanjang tahun kita bersiaran. Dan hari ini hari terakhir lah untuk tahun 2018. Tahun depan ada lagi kot. Aduh, insyaAllah. Okay, jadi untuk anda yang tak sempat dengar tadi 10.15 boleh tengok dekat FB cikgu Sarifah Rezan 2. Yang lah ni nak jadi kawan tak boleh dah, follow je lah. Follow je lah. Tapi itulah tiap hari cikgu mesti ada benda yang cikgu kongsikan bersama. Jadi anda kena rajin lah. Hak tu je kena rajin. Kan? Bagilah satu buku, 10 buku pun. Kalau tak buat salah satu. Lepas tu nasib baik tak masuk kelas cikgu. Masuk kelas cikgu siap pun kena. Okay. Tadi kulit kepala settle. Buat muka pun settle. Jaga muka dah. Jaga muka. Nah, ni badan pula. Ya. Untuk yang kulit apa ni? Yang kalau badan selalunya jadi isu yang banyak juga. Lah yang cikgu dapat PM selalu tanya cikgu jerawat belakang badan kat punggung. Jerawat susah nak dia nak. Tak keluar di muka tapi keluar di badan. Ya, ramai macam tu kan. Kenapa sebenarnya dia boleh jadi macam itu tu? Itu salah satu juga kita punya masalah hormon jugalah. Kalau perempuan memang banyak macam tu lah, tak stabil. Itu biasalah. Lepas tu lagi satu mungkin faktor kita punya orang kata dalaman kita juga, faktor dalam macam contoh pemakanan kita. Itu selalunya lah yang berlaku. Jadi cara untuk mengatasinya? Yang ni selalunya, memang payah sikit awak nak scrub. Tetapi awak kena, kalau tak sampai kena bantuan orang. Kena perlukan bantuan orang. Spa banyak. Jangan risau. Pergi spa kat Naimah pun boleh. Tolonglah. Saya dah tak boleh nak scrub. Tangan tak sampai. Kalau tak ada tolak anak ke. Siapalah kat belakang tu kan. Tapi kalau anda, orang kata benda ni kena usaha lah. Kena usaha. Dia macam ni. Kalau yang kulit kering sangat tu. Ataupun yang terlampau orang kata macam berparut tu. Okey, awak cuba yang ni ya. Yang ni memang selalunya orang buat menjadi. Alhamdulillah lah takat ni. Okey, awak perlukan 2 sudu besar susu tepung. 2 sudu besar susu tepung. Tapi kalau ikutkan yang bagus nak susu kambing. Tapi kalau tak ada tak apalah. Pandai-pandailah cara ya. Okey, lepas tu 1 sudu besar serbuk jintan hitam. Okey. 1 sudu besar serbuk halba. Halba. Okey, 1 sudu besar serbuk halia. Halia. Macam nak masak lah ni. Macam nak masak. Okey, 1 sudu besar serbuk kopi. Okey. 1 sudu besar garam bukit halus. Kalau lagi dapat Epsom salt lagi bagus. Okey. Alright. So, 2 sudu besar minyak zaitun. Okey.
Minyak zaitun. Okey, so kacau je sebati semua ni. Okey. Ha, lepas tu boleh campur sikit dengan air mawar nak lagi bagus. Okey, ha, lepas tu scrub satu badan. Tapi jangan terus mandi, biar sekejap je dalam 5 minit. Melekatlah. Ha, 5 minit. Kaset khasiatnya tu. Yeah. Okey, kita ulang sekali lagi. 2 sudu besar susu tepung ataupun susu kambing lah kalau dapat. 1 sudu besar jintan hitam. 1 sudu ni serbuk ya. Serbuk jintan hitam, serbuk halba, serbuk halia, serbuk kopi semua 1 sudu besar. 1 sudu. Dan juga 1 sudu besar ke garam bukit? Garam bukit 1 sudu besar. 1 sudu besar garam bukit atau Epsom salt. Cikgu kata dan juga 2 sudu besar minyak zaitun. Kalau nak wangi, ni air lah mawar. Air mawar memang bagus untuk yang kulit tau. Untuk kulit. Jadi gaul ni semua dan scrubkan scrub bahagian okay, kalau badan. Rasa yang setengah orang dia scrub dia suka kasar tau. So awak boleh campur lagi awak punya garam sikit tapi jangan banyak sangat. Okay, siapa yang tak tahan dengan garam banyak, awak boleh guna kelapa parut punya apa? Hampas. Atau beli kering pun ada. Kalau nak campur pun boleh, tak boleh, boleh tak ada masalah. Campur saja yang mana tu. Yang ada dekat dapur tu campur saja. Daripada duk buang hampas kelapa tu boleh betul. Buat scrub. Dia juga dapat memberikan kelembapan. Betul. Wah gitu. Tapi lepas scrub tu biasa mandi, awak jangan biar kulit awak macam tu je. Bila kita scrub dengan ada garam ataupun bahan-bahan scrub ni dia macam dia resap sikit air tau. Jadi mengeringkan. Kulit kita macam dehydrate sikit. Okey, kita kena apply minyak. Kalau boleh apply minyak zaitun kat satu badan. Tadi kita dah bagi dia tu minyak zaitun dengan minyak. Ya, betul tu boleh. Kan minyak habatu soda tu. Oh, lagi menjadi terbaiklah untuk kulit anda tu. Ya, glowing nampak eh. Okey, cikgu, ada lagi yang cikgu nak kongsi ni? Okay, kalau boleh tu cikgu nak kongsi satu benda yang tadi lah. Cikgu kata kalau boleh awak jangan tinggal habatus sauda dan madu. Buatlah amalan hari-hari. Itu memang bagus kalau untuk steam. Kalau kita. Untuk nak ambil sebagai minuman macam mana tu cikgu? Selalunya macam saya lah buat kan. Setakat ni alhamdulillah lah saya cuti payah lah. Jangan sakit. Okay, saya akan buat macam gentel jamu. Macam orang apa? Orang dulu daripada buat. Habatus sauda tu serbuk kan? Lepas tu campur dengan madu je. Dengan minyak zaitun sikit. Lepas tu buat macam gentel-gentel tu. Mambil satu hari. Satu ni sedap. Tu buat yang tu. Kalau anda berdaya. Tapi memang saya cakap sungguh. Macam sakit badan belakang pun semua. Memang saya tak rasa pun. Walaupun saya kerja lebih masa. Yang penting anda kena cari bahan yang berkualiti. Ya, betul. Kita tak nak anda cari. Kalau nak makan. Kan madu cari yang original sebab untuk makan kita tak nak anda makan gula semata-mata. Kecuali lah kalau nak buat scrub tu tak ada masalah kan. Jadi kami harap sangat anda dapat mengguna pakai ilmu yang telah pun cikgu berikan kepada anda semua hari ini dengan sebaik mungkin. Sebab yang ni kalau anda tak buat nak beli cari di kedai dia macam payah sikit. Payah sikit betul. Ni memang eksklusif. Kalau anda rajin boleh buat dulu bagilah kawan-kawan sebelah kawan-kawan cuba kan. Anda dulu cuba. Betul. Kan dan pastinya ianya semua dari bahan-bahan alami sahaja. Jadi cikgu terima kasih banyak. Minta dihalalkanlah ya ilmu sepanjang tahun kita bersiaran. Setiap hari Selasa minggu ketiga ni. Dan kalau yang mana terlepas-terlepas tu, bolehlah tengok dekat FB cikgu. Ada lagi simpanan. kan. Kalau rindu dengan cikgu, tahun depan insyaAllah kita bertemu lagi dengan Cikgu Syarifah. Jadi, terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Jadi, untuk anda semua, selamat mencuba. Terus bersama Radio Malaysia Utara FM sekalanya untukmu. Dah. Penat dah jalan hak dah jadi kamera. Okay, Nani. Kata-kata akhir Nani. Saya pun nakkan mencuba. Tapi kalau anda tak mencuba, anda carilah anak-anak murid cikgu. Mereka dapat membantu anda kerana mereka menggunakan bahan alami. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Ni Wawa. Okay, siapa yang pun masak apa sakit-sakit badan boleh jumpa Wawa. Ni kita punya Kak Ima. Ini Jana. Dia orang ni satu tim sebenarnya. Kedai di dekat mana Kak Ima? Bertam Perdana. Pusat Bandar Bertam. Pusat Bandar Bertam. Tepi Bayar Rakyat. Cucuk duit tu masuk spa. Ya betul. Okey. FB Kak. Ada. Okey.
Alright, so jumpa lagi tahun depan. Tahun depan. Dengan aku tak ada tahun depan. Hari-hari aku dekat Facebook. Korang jangan. Okay, okay. Bye. Assalamualaikum. Hmm.